Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi tempat pengungsian korban gempa di Cianjur, Jawa Barat untuk memastikan pasokan logistik kepada warga aman. Di setiap posko pengungsian, Ridwan Kamil berdialog dan membagikan makanan cepat saji kepada warga. Dengan mengendarai motor trail, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi korban gempa di setiap posko pengungsian tersebar di wilayah Kabupaten Cianjur. Di posko pengungsian Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Ridwan Kamil sempat berdialog dengan para pengungsi serta membagikan makanan cepat saji ke sejumlah pengungsi. Menurut Emil, pihaknya saat ini akan fokus kepada warga yang belum ditemukan serta memastikan pasokan logistik kepada korban gempa tersalurkan dengan baik. Menurutnya, kondisi pengungsian saat ini dinilai lebih baik karena dilakukan satu komando, yakni di posko utama pendopo Bupati Cianjur. Hari ini urusan nyawa masih ada 30-an yang belum ditemukan, masih ada yang sakit. Lain-lain bisa menunggu, urusan sekolah, urusan pekerja. Jadi kita fokus sekarang memastikan kayak tadi urusan air, urusan logistik, urusan tenaga. Kenapa saya nanya? Sementara itu, untuk daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4, pihaknya akan mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan logistik. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan.